Robek robek. Teh, Mak. Kenapa? Mas, kok sobek-sobek? Wah, nyampe robek begitu. Kenapa, Teh? Teh, kenapa? Kejar anjing. Kejar anjing sama Pak itu Pak Solihin bukan? Kejar anjing. Kan lo. Mama mau tanya. Pak RT kan datang-datang panik begitu, kenapa dikejar anjing? Kenapa? Ada apa? Kok kayak panik begitu? Kerangkrung, kerangkrung. Oh, Le. Le. Lu biar anjing, Le. Le. Tuh, tanya, Le. Apa kabar? Baik, Le. Pak RT habis dikejar anjing. Anjing. Saya dikatain anjing. Lu sih. Le, gua tahu nih. Dia sebenarnya bukan dikejar anjing. Kenapa? Dia mau berubah jadi hulek. Emang hulek ini yang sebelah? Enggak ada. Hulek mah enggak ada yang lega ininya. Kenapa? Kenapa ini saya lagi ada tamu? Kenapa? Lu merah anjing. Kagak. Kagak, saya mah kucing. Iya, kucing, semut, piara. Anjing, noh. Lah emang anjing di sono. Kan dikejar-kejar anjing. Kan saya nanya, kenapa kok bisa dikejar-kejar sama anjing? Kan ada masalahnya, kenapa? Gede banget anjing bener lah. Lah emang sulit nih. Lu gak lihat. Mana gede banget bang anjing bener lah. Lu nyuk kemari. Emang anjing itu mah. Lu lihat apa anjing kan? Iya emang bener. Jangan begitu. Patungnya hilang, patungnya. Tadi di mana tadi? Tadi di mana tadi? Di sono kali anjing kali. Udah ini namanya itu sapam udah ada. Gak anjing lu piara lagi. Bukan anjing saya. Saya emang gak piara anjing, saya emang kadal miaranya. Enggak, saya emang kalau singa iya ada di sono. Jangan begitu lah, Le. Lu kagak. Saya emang gak miara anjing, enggak. Sumpah. Kenapa lu anjing kan gua RT. Kagak, Teh, kagak. Masya Allah. Gua bagaimana harus jelasinnya ya? Batu gua di mana lagi tuh? Tadi di mana? Batu. Tadi, ya tadi di mana? Lu lihat tadi kan. Ya tadi di mana? Apa? Yang sebelah mah ada Le tuh. Iya, tadi di mana kan saya nanya tadi di mana tadi? Bajunya hilang tuh. Tuh, gua lihat. Itu bajunya hilang, lu ngelihat. Ngelihat apaan? Ini maksud gua kan gua mau kemari penting banget nih, ada yang harus gua bicarakan sama lu. Udah mendingan bicarain aja dulu. Le, gua kemari gua penting ada yang harus gua bicarakan sama lu. Iya, bicarain aja dulu, bicarain. Bicarain. Boleh enggak? Laporan Bapak Sule. Ya, ada tamu nyari Bapak Sule. Oh, iya ini Ran saya udah tahu. Tiga orang. Iya, Ran udah tahu. Satu dua. Iya, ini Ran. Nanti ketemu saya. Rahmat, Ahmad sama Nino. Tahu saya. Ini kok bisa barengan begini? Oh, kita mau nitipin barang. Ya. Iya. Oh, mau mudik. Oh, iya iya iya, boleh boleh. Besok kan hari lebaran mau mudik. Nah, Mas Supono sekarang kasih jual jasa. Dong, promosi. Ah. Tuh. Usaha. Penitipan barang, menjaga barang kesayangan Anda selama lebaran mudik. Melindungi kendaraan Anda dari tindakan kejahatan. Mengamankan harta benda Anda yang berharga di tempat yang aman. Dan harta yang paling indah adalah keluarga. Oh, usaha. Ya, sampingan lah. Oh, ini jadi punya nyaran mau dititipin? Iya, saya kagum sama Anda. Ya, terima kasih. Ini merupakan terobosan baru ini kayak begini. Iya, betul sekali. Punya pekerjaan, bagus ini. Ya, daripada nyolong, nggak bener? Maaf. Oh, iya. Itu barangnya di bawah itu. Iya. Sekalian begini Pak Sule. Oh iya saya belum salaman ini. Oh iya. Gak usah lah. Sekalian mau laporan Pak Sule. Ya silakan. Kayaknya takbir keliling kita bakalan batal ini. Kenapa? Soalnya tukang pukul ininya gak ada, sakit. Oh nanti saya biru sama Sasu. Ya tukang pukul beduk kan harus khusus. Jadi ramanya juga harus. Ya mak, kita nyari tukang pukul gampang lah. Gampang tukang pukul? Nanti nyuruh sama Mang Sasu aja. Pak Andre ada gak tukang pukul beduk? Kebetulan lagi. Gak usah kebetulan, pas aja. Gak ada. Nah gitu kan gak usah pakai kebetulan. Gak ada Pak Andre ya? Gak ada. Bisa nyariin tukang pukul beduk? Gak bisa. Hah? Gak bisa?
Bisa nyari nggak? Nggak. Jadi kalau barangnya hilang, Pak Andre nggak nyari. Misalkan jam tangan Pak Andre hilang, nggak nyari. Nyari dong. Oh, Pak Andre nggak bisa nyari, itu bisa nyari. Katerin bilangnya tuh aku mau beduk. Iya, nggak bisa tolong. Nggak bisa. Le, gue lebaran sekarang aja le ya.